Boleh tak kali kita ucap innalillah, orang mati, orang kafir mati? Berat nanang mu ni. Orang kafir mati dia nak kata innalillah. Dengar molek. Apa tujuan kata innalillah? Maka terjawab dah malam ni orang Melaka, boleh kita amal. Baru comel. Nak? Pasal kita ikut orang bodoh jadi bodoh, ikut orang cerdik jadi cerdik. Itu saja. Nah. Allah kata di dalam Quran, allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bila berlaku musibah, mereka akan berkata inna lillah, kami milik Allah. Tak usah kata benda lain, kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Sebelum ayat ini tengok depan sikit. Allah kata wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Betul tak? Kami akan uji kamu semua. Di antara yang kami uji kamu ialah dengan jadi rasa takut. Mari takut, contohnya peperangan, berlaku banjir besar tergelang rumah takut. Nak? Kemudian jauh, Allah uji dengan kurang makanan, Allah uji dengan naik harga barang. Nampak tak? Nah. Ha. Dan berlakulah kerugian harta benda ataupun kematian, kecederaan, dan samarat, pokok-pokok pun rosak. Adalah Allah uji dengan banjir, contoh. Nah. Ha. Allah uji itu. Wabashiri sabiri, maka berita gembira kabarkan bagi orang yang dapat sabar. Siapakah mereka ini? Allazina iza asabathum musibah. Orang yang bila kena musibah, mereka akan kata innalillah. Dengar molek-molek orang Melaka. Kita sudah lama silap. Kita duduk fahamnya innalillah untuk orang mati. Betul tak? Bukan saja orang Melaka, dengan orang Terengganu pun sama bodoh dengan orang Melaka. Faham lagi? Bukan kata orang Melaka, Terengganu begitu juga. Bila orang mati, innalillah. Bila cedera, tak kata innalillah. Padahal Nabi khabar, walaupun tangan kita terkena duri yang kecil, sunat kata innalillah. Apa makna? Maknanya kami milik Allah, kami lemah, kami tak mampu jaga diri kami. Allah yang jaga. Tapi bila Allah nak kena duri, hari ini terkena duri. Kami tak boleh nak jaga diri kami. Allah yang jaga diri aku. Bila Allah nak, aku akan pegang periuk yang panah di rumah. Terkejut. Panahnya periuk. Katalah innalillah. Faham lagi? Jadi kita duduk faham innalillah orang mati. Halo? Ayah ni? Cik Mak ni? Kau mana? Tok Imam, kau mana? Aksiden berlanggar. Lepas tu? Pecah kepala. Mati tak? Tak mati lagi. Pecah kepala. Tubik otak. Tubik otak. Kaki patah lapang. Okey. Tak kata innalillah. Kepala pecah, kaki patah lapang. Tak kata innalillah. Bongok punya Cik Mak. Sedangkan benda kecil saja musibah, tak ada kait dengan mati. Segala benda yang menyebabkan kita tak suka. Faham? Apa makna musibah? Ma asabal mu'min. Perkara buruk yang menimpa orang beriman. Keluar dari masjid, selipar hilang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tok Imam kata. Tok Siak kata, siapa mati? Tok Imam kata, bukan mati bodoh, selipar hilang. Faham tak? Faham lagi? Kita biar jadi cerdik. Jadi bila orang kafir mati, tak salah kita kata inna lillah. Faham tak? Inna lillah bukan doa. Inna lillah tauhid, supaya kita tidak terbabah. Bang, basikal kita hilang. Inna lillah. Tengok, sebab diri aku pemilik Allah. Apatah lagi basikal. Semua yang ada pada kita ni Allah bagi pinjam. Ingat tu orang Melaka. Faham? Allah bagi pinjam. Mu ada duit tak dalam bank? Ada tak? Duit mu ke duit siapa? Duit Allah bagi pinjam ke mu? Kereta Pak Ding, kereta Allah pinjam ke Pak Ding? Mu ada tanah tak? Ada tanah.
tanah Allah bagi pinjam ke kita. Dulu tanah tu Allah bagi pinjam ke tok wang kita. Tok wang kita mati, Allah bagi pinjam pak kita. Faham? Pak kita mati, bagi pinjam ke anak. Takkan kita nak letak buk dia tanda nama, nama gerang ni kereta nama saya? Memang nama mong, takkan nak buh nama Allah kat JBJ. JBJ kata nama siapa ni kereta mesti? Nama Allah. Tak percaya tengok kita. Balik awal. Faham tak? Allah bagi pinjam, letak nama kita. Bukan nama tu menunjukkan kita tuang sebenar. Maknanya kita peminjam. Faham itu? Cerdiklah kita malam ni orang Bukit Katil. Dalik. Dalik mempergi perpustakaan. Tak payah pergi pondok, pergi perpustakaan. Cik pinjam buku. Buku tu milik siapa? Milik perpustakaan. Tapi apa tulis nama kita? Kena tulis nama tak? Tulis nama. Bila tulis nama, yeay, dapat buku. Bodoh tu. Dari nama aku, nama mu pinjam. Faham tak? Mu kena atur balik. Nak tulis pasal mu pinjam. Maka kita pinjam tanah Allah sekejap, tulis nama kita dalam geran. Kita pinjam kereta Allah sekejap, tulis nama kita dalam geran. Faham tak ke? Akhirnya Tuhan ambil balik belaka. Tak usah kata semua. Diri kita Tuhan ambil balik. Nah, kekuatan kita Tuhan ambil balik. Dulu masa kita beranak, tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Lepas tu mama 2 tahun boleh berlari. Nak? Mama tahu mama berapa tahun berlari? 8 bulan? 4 bulan? 4 bulan berlari. Pelawak pun ni. Ini sudah bayi ajaib. Bangun orang nak tengok. Orang 4 bulan berlari. Bangun. Tuh tak muai. Tapi mana kita tahu tak mustahil dah. Ha, ni pelik ni. Maka limun ni masa beranak dulu, jalan dulu baru mengakuk. Dah. Ha. Ni umur 2 tahun baru negak. Nah, jadi bila kita masuk umur 5 tahun kita sudah laju berlari boleh kayuh basikal. Bila umur kita 13 tahun sudah boleh berlari 100 meter sekolah-sekolah rendah. Betul tak? Bila kita masuk sekolah menengah kita sudah dapat melari 13 saat. Ha. Ha. Mu 100 meter berapa saat? Tak apa. Mu? Siapa pernah berlari 100 meter? Berapa saat? Tak ingat. Cih, tak ingat. Mu? Tak pernah lari. Siapa? Siapa sekolah ni ada sekolah? Berapa saat? Ha? 15. Saya 13. 100 meter. Ha. 13 saat. Sekarang 13 minit. Pasal apa? Pasal kekuatan tu ambil balik. Tahu tak? Ha. Lalah kali dah gerak. Dah gerak. Ha. Lalah kali tak gerak terus. Ni pipi kita ni. Ha, tu ambil. Dulu tegang, dia ni berkedut-kedut dah. Tengok orang yang umur 70. Hak umur 70 kalau ada malam ni bini dia 68. Faham tak? Balik tengok gambar bini dia masa umur 17 dengan sekarang, hebat perbezaan dia. Pasal apa? Tuhan ambil balik. Baru kahwin hari tu tidur mengadap muka yang malam ngatin pusing sinilah, I tengok you, you tengok I. Oh, pasal apa? Malam pengantin. Nah, suami 23, bini 21. Leni suami 79, bini 78. Bila bini paling, paling gendeng lah. Eh? Mengigar tidur. Faham tak? Macam transformer muka. Nampak tak? Ha. Tu serama tu, Allah ambil balik. Ambil, 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 ambil. Lala dia ambil nyawa. Faham tak? Matilah kita. So,